untuk mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti dugaan korupsi proyek pelebaran jalan Pulau Panggung, Segamit di wilayah Semenduraya, Kabupaten Muara Enim tahun 2020 senilai Rp1.272.000.000. Kejaksaan Negeri, Kejari, Muara Enim melakukan penggeledahan Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, BPKAD dan ULP Muara Enim, Senin, 6 Desember 2021. Dalam penggeledahan tersebut, tim Kejari Muara Enim berjumlah 10 orang dengan menggunakan 3 unit mobil, Toyota Kijang Innova warna hitam BG1176DW, Nissan X-Trail warna abu-abu BG1341ZY dan Daihatsu Ayla warna putih B614JPU yang dikawal dari personil Polres Muara Enim berpakaian lengkap dengan dipimpin oleh Ibtu Yeri Gunawan, mulai melakukan penggeledahan di kantor dinas PUPR Muara Enim dan berhasil mengamankan beberapa berkas penting. Setelah 2 jam melakukan penggeledahan tepatnya pukul 11.30, tim penyidik yang dipimpin Kasipitsus Arye Prasetyo didampingi Kasintel M. Rido Saputra, keluar dari kantor dinas PUPR dan membawa koper hitam langsung menuju gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PPKAD, Kabupaten Muara Enim dan Unit Layanan Pengadaan, ULP, di lingkungan Sekretariat Pemkab Muara Enim. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.